Kan? Jadi maknanya di situ tuan-tuan, kita boleh buat, tak ada masalah, dan kita boleh tak buat. Jangan nak bergaduh. Kalau ada golongan, kami kot mana pun kami tak mau buat. Itu saya buat, masalah apa? Kot mana pun kami nak buat, silakan. Benda tu tak ada apa, masalah pun. Tetapi kalau golongan ekstrim, dia akan antara dua. Sama ada dia membida'ahkan perbuatan tersebut, ataupun dia mewajibkan perbuatan tersebut. Hak ni benda ni lah yang merosakkan kadang-kadang, dan dia merosakkan kesepaduan umat Islam. Sedangkan kesatuan persaudaraan umat Islam itu satu benda yang wajib. Habis putus silaturahim, habis putus saudara, habis. Sedangkan Nabi kata la yadkhul jannah qati'un, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Begitu juga soal-soal sambut maulid. Kadang golongan Wahabi ekstrim, mereka akan membida'ahkan. Tak boleh, tak ada zaman Nabi SAW bida'ah. Mana masuk neraka orang yang sambut maulid, sedangkan sambut tu buat apa? Selawatkan Nabi, takkan selawat masuk neraka. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Takkan masuk neraka selawatkan Nabi? Kan? Takkan kena sabar tu. Kecuali lah kalau mari kita sambut karnival maulid Nabi, kita akan buat parti tari menari. Kita akan hidangkan kasbek. Kita dapat penajaan daripada tubuh dan kasbek secara percuma. Itu bid'ah sungguh lah tu. Itu memang bid'ah sungguh lah. Pasal apa? Pasal dia masuk habis dengan benda-benda haram. Itu sungguh lah. Sebab itu kita lihat sesuatu itu, tengok roh Islam ada ke tak. Bercanggah dengan hukum syarak. Nak tengok itu bid'ah tak bid'ah tu, kena tengok dari sudut itu. Jangan ekstrim. Kalau kita sambut macam ni tuan-tuan, cantik ada masalah apa? Hari ni orang qasidah, bagi saya qasidah tak ada masalah. Dia puji Rasulullah SAW. Cuma saya cadangkan nak cantiknya tambah bahasa Melayu bagi orang faham. Kita orang tak faham. Macam Yahana na kan. Orang tak faham. Dia seronok aja. Dan qasidah itu dia tak terhenti pada qasidah. Qasidah sikit, bubuh ilmu. Nak sambung qasidah, sambung. Bubuh ilmu pula. Alah gitu. Tapi kalau dia molah habis qasidah, bila kuliah ilmu pakat balik. Ini berat lah. Maknanya, dia terhenti kat qasidah tu sedangkan dia pun tak faham. Tak jadi juga. Kan? Tak jadi. Sebab dia seronok. Seronok. Sebab qasidah memang seronok. Ya hanana lagi seronok. Walaupun tak faham. Zahara dinul mu'ayyan. Seronok. Seronok lah. Ya hanana bi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Seronok tak? Seronok. Tapi kalau seronok saja, tak apa, boleh seronok ni. Jiwa orang ni, manusia dia nak hiburan kan. Daripada hak merapu-merapu, baik yang ni. Tetapi tak boleh terhenti kat tu je. Kalau terhenti kat tu je, no point juga. Dia tak reti juga sunnah Rasulullah SAW. Dia seronok saja. Kalau seronok saja, tapi tak faham sunnah Nabi, kita takut jadi macam Abu Lahab. Abu Lahab seronok tak? Nak banding kita dengan Abu Lahab, agak-agak siapa seronok ni? Siapa seronok ni? Silap-silap Abu Lahab seronok ni. Pasal apa kita kata Abu Lahab seronok? Ketika mana lahirnya Nabi SAW dikhabarkan kepada dia oleh Suwaibah. Suwaibah bagi tahu dia, dia seronok. Dia bebaskan Suwaibah. Bebaskan hamba tuan-tuan, bukannya murah hamba. Kemudian bukan sekat tu, dia pergi tawaf Kaabah. Dia buat kenuri unta tuan-tuan, semelih unta. Kita karnival kita tak ada seekor unta pun. Kan? Makna dia seronok lah. Seronok. Tetapi apakah dia boleh masuk syurga dengan seronok dia tu? Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia menentang sunnah Rasulullah SAW. Kau sakat seronok saja, tetapi tak faham sunnah Nabi, tak junjung sunnah Nabi, maka perkara tersebut tak boleh buat masuk syurga. Bahkan Abu Lahab, Allah buat turun ayat khusus untuk dia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahabin wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Allah cerita dia dengan bini dalam surah Al-Qaf. Pasal apa? Pasal tak junjung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, seronok boleh. Seronok dengan nasyid.
Rasulullah, bila mengenangmu kami syukuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa wawa cahaya kebenaran. Kau setakat itu kita boleh faham tak? Kita boleh faham lah, okay, Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Itu sebagai input sikit je nasihat tu. Okey, kita faham menghayati. Lepas tu kena mengajilah apa dia tu perjuangan itu bagaimana. Nasihat tak boleh cerita semua. Tak cerita Rasulullah dalam perang Badar 313 lawan 1000. Lepas itu bila nak habis nasihat tu? Tu baru perang Badar, Uhud dah lagi, Khandaq dah lagi, Azab dah lagi. Ini semua kena buka kitab. Kena buka kitab, mengaji sirah Nabi SAW. Itu sebagai sikit-sikit bolehlah. Sikit-sikit daripada duduk dengar lagu merapu tu, baik dengar nasyid kan? Duduk dengar lagu merapu macam hari ni, saya duduk tengok, tak tahulah. Tuan-tuan, dalam orang duduk bincang sunnah Rasulullah, bak kenuri kahwin, saya nak tegur sikit. Di sini saya tak tahulah Kota Warisan, tak namai lagi ni. Ni first time macam ni. Buat kenuri kahwin bagai nak rak. Berubah lagu macam-macam. Kan? Panggil DJ, buah pelamin puluh-puluh ribu. Panggil kameramen tarak gambar habis semua. Hujung rambut, hujung kaki. Kemudian dengan lara sangat-sangat. Itu jauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Buah lagu macam-macam. Kan? DJ pula, okey, kita berhibur hari ini dengan lagu. Gadis idamanku. Allah. Ish. Kawan duk makan teringat. Markah lama dulu kan. Takkan merapu-merapu tu. Khayal habis semua. Dia kata, ustaz, kalau tak ada lagu tu, tak nama kenuri. Lagu kenuri kita nak happy. Takkan pergi sengap ke tu, itu pergi tengok orang mati bolehlah. Jawab pandai. Tak salah kalau kita nak berhibur, tak salah. Panggil DJ. Okey DJ, kita bagi tahu dia kita nak hibur macam ni. Nak pasang nasyid je, gini-gini je. Nak sebut-sebut elok. Okey, para tetamu sekalian kenuri ini. Sebelum makan, baca bismillah. Ha, okey tak? Okey tak? Okey, jangan lupa makan dengan tangan kanan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Cuma, sambil-sambil makan dapat input, dapat tazkirah. Kalau boleh, tambah lagi. Kita jemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan sedikit tazkirah 10 minit. Ada lagi orang buat sini? Ha? Lepas ni kena buat? Bagi peringatan sikit. Bak makan dalam Islam, macam mana ada adab makan Islam? Okey, kita dengar sebentar, kita berhibur sebentar dengan satu alunan nasyid. Kan? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta lebat buahnya. Silap apa tu? Ambil ujungnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kita tengah makan tengok jam, aku 3:30 tak sembahyang ini tu. Kita pergi lewat kan, bukan sekat tu tuan rumah duk salam dengan orang, Allah aku pun tak sembahyang ni. Nampak peringatan tak tu? Okey, meriah-meriah sahabat tu juga, itu baru bertepatan maknanya. Tak salah nak meriah, tak salah, tapi cara mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lah janganlah terlampau sunnah sampai apa? Sampai saya pernah pergi satu kunuri. Dia pasang lagu apa? Baru nak makan. Bila Izrail datang memanggil. Allah nak makan telan pun tak pergi lah. Lagu tu buat waktu lain lah. Buat waktu lain jangan buat waktu tu. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala, kadang benda very simple. Tapi kalau simple itu kita tak amalkan, kita duk asyik bergaduh je dengan pandangan-pandangan yang ekstrim, yang membida'ahkan lah, yang macam-macam, akhirnya merugikan umat. Akhirnya kita tak hidupkan sunnah juga. Sebab tu saya sebut kadang-kadang, benda tu tak banyak, tapi kalau kita hidupkan, dia memberi manfaat yang sangat banyak. Semalam saya sebut dalam IKIM, tuan-tuan, kalau tuan yang dengar, cerita tentang Romania, pelancong Romania. Siapa yang dengar IKIM, semalam saya sebut benda ni. Cerita, dan kebetulan saya tengok di klip video tu, kawan ni orang Romania, dia sendiri cerita. Orang pintu meramah dia. Romania ni kat mana Romania? Eropah atas mana? Dia negara dia kat mana? Jiran dengan siapa?
ni nak uji geografi ni. Balik tengok globe, balik globe. Dia ni melancong. Orang Eropah ni, orang putih dia suka melancongkan dia. Dia bukan Islam. Roma ni yang bukan negara Islam. Negara bukan Islam. Dia melancong pergi Turki, tuan-tuan. Dia melancong pergi Turki. Kemudian, dia pun keluar-keluar melancong jalan. Tiba-tiba dia sesat. Bila sesat, hari dah malam. Dia kelang kabut macam mana nak buat ni. Nak cari, nak naik bas, nak naik train, nak balik ke hotel. Dia jumpa dengan seorang laki-laki. Dia pun tanya laki-laki tersebut. Dia kata, boleh tak tunjuk kepada aku jalan ke hotel? Dia tunjuklah kad hotel ni. Laki-laki tu tengok, ish. Di sini kampung, tak ada hotel kat sini. Tak ada. Saya pun tak tahu. Memang mungkin jauh ni tak ada. Bas pun tak ada. Kereta apa pun tak ada sekarang ni. Kenderaan tak ada. Dah malam lah. Pelancong tu pening pala buat macam mana. Dia kata, tak apa, tak apa. Don't worry. Come with me. Mai rumah aku, tidur rumah aku. Dia pun tengok suspicious juga. Eh, betul ke dia ni? Tapi dia ikutlah. Ikut-ikut, sedar-sedar sampai depan pintu. Kau tu buka pintu, ajak dia. Dia masuk sikit, masuklah rumah tu. Masuk-masuk, nampak rupanya ada budak kecil. Ada 5 orang. Budak kecil. Ada isteri kau ni. Ada mak dia. Oh, lega dia kata. Bila tengok budak-budak ni, memang ni bukan tipu lah. Ini betul-betul family. Dia pun, okay. Pelancong ni, dia ajak bini dia sekali. Ajak bini dia masuk dalam rumah. Kemudian tuan rumah ni bagus. Hidang makan, bagi dinner dia apa semua.